harus jalan. Ada pelaksana. Kami hari ini tidak mewakili Sudarlun, Lembaga Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh menggelar kegiatan pembinaan Gampong Percontohan Adat yang diikuti Gesi, Tuhaput, Imu Mukim, dan Ketua MAA dari 12 kecamatan dalam wilayah Aceh Barat yang berlangsung di Hotel Mutiara. Pembinaan Gampong Adat yang akan dilaksanakan di Aceh Barat ini diharapkan menjadi contoh untuk desa lainnya di Aceh, sehingga pembinaan juga mulai dilakukan di Aceh Barat yang dinilai lebih tepat. Peradilan adat diharapkan menjadi ujung tombak dalam penyelesaian semua perkara ringan di tingkat desa. Fungsinya bukan memutuskan perkara, tetapi menyelesaikan masalah yang ada dengan tujuan agar persoalan ringan tidak harus sampai ke polisi dan pengadilan. Sama sekali peradilan adat yang sudah ada diberikan hak untuk Aceh dalam kanun Aceh bahwa ada 18 perkara itu diselesaikan di kampung, tidak boleh lagi ke pengadilan. Apa saja sih? Nah, itu antara lain pembersihan tawar keluarga, pembersihan rumah tangga, dan juga masalah pertengkaran antar warga, kemudian juga ada masalah harta, dan juga lain-lain. Kita Aceh ada keistimewaan bidang agama, bidang adat, dan pendidikan. Oleh karena itu, kita coba terapkan dalam masyarakat. Kalau ada hukum sendiri, kenapa pakai hukum lain? Dan hukum adat itu bukan memutuskan perkara, tapi menyelesaikan perkara. Beda memutuskan. Di sisi lain, peradilan adat ini merupakan salah satu kekhususan di Aceh, sehingga kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam perjalanannya, peradilan adat sendiri tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam. Dari Melabu, Sa'adul Bahri, Serambi UN TV.